Okay, kembali lagi dengan aku Freya di sini. Sekarang ditemenin sama Najel. Okay, Najel, ini ada pertanyaan nih buat Morp Akasa. Kira-kira di game 1 dan 2 tadi, hero dari tim RRQ Mika yang cukup menyusahkan atau ngeribetin kalian untuk menang tuh siapa? Yang game pertama Bennett sih, Lele Pingkan tuh. Game kedua tadi agak nyusahin Eudoranya, soalnya susah masuk kirinya. Oke, ternyata ada juga rintangannya ya dari lawan ya, berat juga ya. Terus pertanyaan kedua, Bellatron dan EVOS Lynx di match setelah ini akan bertanding. Menurut kamu kira-kira siapa yang akan menang? EVOS. Kenapa tuh? EVOS keren. Oke. Pertanyaan terakhir nih, target skor lawan tim di match berikutnya kira-kira berapa skornya? BO5 kan? Tim selanjutnya yang nanti Bellatron sama EVOS ya kira-kira berapa-berapa tuh? 2-0. 2-0 nih. Yeah. Oke. Dan yang masih ada nih sekali lagi bukan pertanyaan sih, lebih ke pesan yang mau kamu kasih ke lawan kamu tadi apa? Semangat terus, jangan sedih lah kan masih ada WSL. Oke, thank you so much. Oke, kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini. Univin Lady Series.